Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di Festival Dai Cilik Ramadan 2022. Oke teman-teman, jauh posta dari Madiun, untuk hari ini kita akan melihat penampilan spesial dari Sabri dan Nanda Cinta Nauli yang akan membawakan tema kewajiban berpuasa dari Min 2 Kota Madiun. Pasti penasaran ya, seperti apa penampilannya? Langsung aja, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cinta. Saya perwakilan dari Min 2 Madiun. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan di bulan Ramadan. Ramadan, oh Ramadan. Ramadan, oh Ramadan. Ramadan, oh Ramadan. Ramadan, oh Ramadan. Banyak muslim gak puasa, tapi rajin buka bersama. Tahan lapar dan dahaga, gak tahan gibahin tetangga. Masjid penuh awal puasa, akhir bulan pada kemana. Tiap saat rajin sosmedan, namun lupa baca Al-Quran. Bingung ku memikirnya. Bingung, sama dong. Melihat fenomena lagu tadi sudah menjadi pemandangan yang terlalu biasa. Bagaimanakah dengan kita? Yuk kita lihat dulu pribadi kita. Misalnya saja pada saat awal bulan puasa kita libur, bukan? Biasanya kalau sedang libur sambil menunggu waktu buka puasa, sukanya ngapain ya? Hah? Tidur? Sayang sekali ya. Apa? Main games? Waduh, kapan ibadahnya dong kalau gitu? Tahu gak sahabat bahwa Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang adalah dia yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Brother and sister yang dirahmati Allah, kegiatan yang tidak berguna seperti bermalas-malasan, bermain game seharian, dan membicarakan orang lain harus kita tinggalkan. Sebab kegiatan-kegiatan itu tidak memberikan manfaat bagi diri kita. Allah tidak suka bila kita hanya menghabiskan waktu untuk bermain saja dan melakukan banyak hal yang kurang atau tidak bermanfaat. Tentu kita tidak mau kan Allah tidak suka pada kita. Rugi banget. Dalam surat Al-Asr, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-menasehati supaya menetapi kesabaran. Brother and sister, muslim yang baik selalu pintar dalam memanfaatkan waktunya. Tidak ada waktu yang terbuang percuma tanpa melakukan apapun.
Setiap waktunya digunakan untuk melakukan hal yang baik bagi dirinya. Misalnya, belajar, bekerja, membaca buku, dan pastinya beribadah. Jika kita tidak membiasakan diri untuk berdisiplin memanfaatkan waktu, kita akan jadi orang yang rugi. Mengapa rugi? Karena kita telah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Apa kita mau membuang waktu kita? Rugi bingits! Sementara orang lain mungkin sibuk belajar atau melakukan hal lain dan berprestasi. Akhirnya kita ketinggalan langkah dari orang lain. Dan puasa kita hanya mendapat haus dan laparnya saja. Apa kita mau? Sayang kan? Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman Jawa Pasrah dan Madiun? Keren kan? Kalau keren, jangan lupa dukung dong Dai Cilik favorit kalian di Festival Dai Cilik Ramadan 2022 dengan men-share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ditonton, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe Radar Madiun TV. Dan akhirnya, saya Tora Andromeda pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.